repot, aku pernah bikin statement sampai dimarahin sama ID. Dokter lebih jahat daripada polisi. Polisi nilang orang sehat, dokter nilang orang sakit. Anakku 3 dokter, aku bilang, kalau kau jadi dokter tidak boleh jadi pedagang. Dokter sekarang jadi pedagang semua. Ya kan, ya gak harus lab. Karena dapat 15% dokternya. Ya gak harus USG, bu, sepertinya ada benjolan, bu. Terserah dokter aja. Di USG, besoknya 3 hari datang, dapat lagi konsul dokter. Pura-puranya dokternya lihat hasil USG. Kalau Islam bilang, alhamdulillah, Kristen, puji Tuhan, gak ada apa-apa, bu. Emang gak ada apa-apa. Jadi Pak Jokowi bagi kis. Aku pernah bilang sama Ibu Mega, bagi kis. Tapi kis jadi tolak dari rumah sakit. Kis kan itu kelas 3. Tapi ketika ke rumah sakit, kelas 3 penuh, bu. Adanya di kelas 1. Supaya kelas 1-nya laku dulu. Nah, akhirnya kisnya dikantongin. Karena apa? Inilah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Yang tadinya kesehatan orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme atau globalisasi, bergeser menjadi komersial. Semua didagangin. Bu, obatnya nggak ada di sini. Harusnya ditanggung BPJS. Tapi adanya di apotek depan. Apotek depannya kerjasama. Repot.